BMPT Terminator adalah kendaraan tempur infanteri berat yang dikembangkan oleh Rusia. Ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan dukungan tembakan langsung kepada pasukan infanteri dalam medan pertempuran. Berikut adalah beberapa informasi tentang BMPT Terminator. BMPT Terminator dibangun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasukan infanteri dan menghancurkan target musuh dalam medan pertempuran. Ini dirancang untuk mengatasi berbagai ancaman, termasuk tank, kendaraan lapis baja, dan infanteri musuh. Terminator dilengkapi dengan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis 30 mm, rudal anti-tank, senjata mesin, dan peluncur granat. Ini membuatnya sangat efektif dalam menangani berbagai jenis target. Kendaraan ini memiliki perlindungan lapisan baja yang kuat yang mampu melindungi kru dan pasukan dari ancaman tembakan musuh, termasuk senjata anti-tank. Ini juga dapat dijaga dengan sistem perlindungan aktif untuk menghadapi ancaman rudal. BMPT Terminator memiliki kemampuan manuver yang baik, termasuk kemampuan melintasi berbagai jenis medan, seperti medan sulit dan sungai. Meskipun bukan alat utama dalam angkatan bersenjata, BMPT Terminator telah digunakan dalam beberapa konflik di seluruh dunia, termasuk di Suriah, di mana kendaraan ini digunakan oleh pasukan Rusia. BMPT Terminator contoh dari kendaraan tempur infanteri yang dirancang khusus untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan infanteri dalam medan pertempuran modern. Ini memainkan peran penting dalam perlindungan pasukan dan melaksanakan tugas-tugas serangan langsung di medan pertempuran. M1A2 Abrams adalah salah satu tank tempur utama yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan banyak negara sekutu. Berikut adalah beberapa informasi tentang M1A2 Abrams. Tank M1 Abrams pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1980 dan telah mengalami beberapa peningkatan untuk menghasilkan versi M1A2. Ini adalah salah satu tank tempur utama paling ikonik di dunia. M1A2 Abrams adalah tank berat dengan panjang sekitar 9,8 meter, lebar sekitar 3,7 meter, dan berat mencapai lebih dari 60 ton. Tank ini memiliki perlindungan lapisan baja yang kuat dan dilengkapi dengan senjata yang kuat. M1A2 Abrams dilengkapi dengan meriam M256 kaliber 120 mm yang dapat menghancurkan target tank dan target keras lainnya. Tank ini juga memiliki senjata koaksial, senjata mesin, dan sistem pertahanan aktif. Perlindungan tank M1A2 Abrams sangat kuat, termasuk lapisan baja, lapisan reaktif, yang memberikan perlindungan ekstra terhadap proyektil anti-tank musuh. Ini juga dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif. Tank ini memiliki kemampuan manuver yang baik, meskipun berat. Ini dilengkapi dengan mesin daya tinggi yang memungkinkan untuk beroperasi di berbagai medan, termasuk medan berat. M1A2 Abrams digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dalam berbagai konflik dan operasi militer, termasuk Perang Teluk, Perang Irak, dan peran dalam Perang Afghanistan. Selain AS, tank ini juga digunakan oleh beberapa negara sekutu. M1A2 Abrams salah satu tank tempur utama yang paling kuat dan canggih di dunia. Tank ini telah memainkan peran penting dalam proyeksi kekuatan dan pertahanan dalam sejarah militer modern Amerika Serikat.